Sementara itu, Ketua Polis Daerah Hulu Terengganu, DSP Muhammad Adli Mat Daud memaklumkan pihaknya telah membuka pusat kawalan tempat bencana di Surau Padang Setengah. Ia bagi membantu menyelaras penduduk terjejas. Ini telah keluar berpindah ke rumah saudara mara dan tidak ada PPS lah, pusat pemindahan sementara dibuka buat masa ini. Okey, jawatankuasa bencana daerah Hulu Terengganu telah mengambil tindakan mengadakan operasi untuk membantulah masa-masa yang terlibat dan membuat perancangan bagi tujuan pasca bencana. Pusat kawalan itu turut dikoordinasi bersama Jabatan Bomba dan Penyelamat, Angkatan Pertahanan Awam, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan pemimpin setempat.